Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allahu ta Allahu yatawaffa iku cara Jawa mateni sapa apa. Di mana ne mateni iku nuhuni sesuai jadwal al anfusa ing kira-kira jiwa atau kira-kira awa-awaan. Hina mautiha nalikane mateni anfus. Wallati lam tamut gimana miha. Imam Syukri dan Mele Erop. Wallati ewa ya tawa fa'allati. Wallah Imam Syukri. Wallati lan Allah mateni ing anfus. Lam tamut kang ora mati opo anfus gimana miha. Dipateni ning turune anfus. Ayat al-fah, tegese mateni sapa wa ing anfus waktu nomi nalikane dulu. Fahim siku mongko nyekeli sapa Allah. Yaitu namanya ini ngeker sapa Allah, menahan sapa wa alladhi ing anfus. Kodoh kang utusna sapa wa ta'ala alaiha alal anfus al-mauta yang mati. Ya, soalnya ngaji tenanan, jadi wali. No? Wali-wali yang mati lah pokoknya. Wali-wali. Wali ketua ya, serah mungkin muhal. Kalau lah beruntak nak ketuanya sampai mana. Ketua ben wali-wali kok sadatina ini sing kok habib-habib. Engko ya wali anggota tapi swargo, juri. Terus nanti swargo kudu goblok no. Saat mereka aksaru ahli jannah. Akhirnya pun jadi swargo itu. Nah, engkau pun kalau halal haram akhirnya mau pun rokok. Ribet ini, saya goblok. Kalau aku ini jenis goblok, kalau aku rada cara ini gulek duit, cara listrik aku rada. Jadi kalau aku goblok. Nah, waktu kita bisa, emang ini kan gak listrik wakil, tapi goblok. Wendi yang bener gitu. Tapi dia itu si goblok, kalau ada dia pinter trik, pinter jaga imai, itu orang dia itu. Orang dia itu, apa? Jaga apa? Jadi misalnya kiai ketemu wong ayu, rumakno ya tak fatwa. Kiai ketemu wong ayu, malah nak cara kiai dibetuk ini berapa atan. Kok sing haram tenan iku kulua, napa? Jadi dibetuk ini berapa atan relatif bener timbang dibetuk ini kamar dhewe tidak mau jaga citra. Malah ning kamar ben ra konangan wong. Ya ki ora rasane dadi wong alim bisa kandhanane angel. Ketemu wong ayu di depan umum ben ning kamar biasane kendi. Karena kalau layak luana rojulun bimroate, tapi nak jumpa umum mana relatif? Nanti kita jelalatan itu opo garbo lagi. Soro soleh pas-pasan lah kan terkendal yuk. Dong dong. Nah tapi nak wong Joko Imet mo, wah apa kata mereka? Gue tak buat blog kamu. Kita ngaji. Berarti bener ketemu nanti studio. Maka ada haram ya? Tapi tetap haram, ini mau cerita lumayan apa? Tapi pajak. Jadi kiai itu beda, jadi kiai itu beda. Karena kiai-kiai alim itu biasa menurutkan itu malah tetap dengar doang aja. Kalau saya rasa ngaji jadi guru aja yang menurut kita. Sebelumnya saya ngeritik itu malah sering ketemu dewe. Itu, dalam pandangan itu layak luwana, rojulun, jemput aja. Nah, kurang terusnya dalile ana ana wong loro telu berarti telune iku setan. Telu iku iso setan iso sing ngrasani. Itu masalah. Ya to kaya ngaji ben dadi apa? Walali. Iso anggotane anggota ya apa. Member-member sing ora ganggu-ganggu ya. Ya eling-eling ya. Jadi kula akhir-akhir ini sering masalah alamat yang pengiran. Saya lelek wong ngaji, duwe pikiran koyok sing dikersakno Allah. Sak pinter-pinter wong ora ngaji, dekne dewakno pikirane iku stekel yo. Sak sombong-sombongku ku wong paling sopan dibanding kowe. Mergo tetep maca ihya, berarti aku tetep anut pikirane. Paling enggak ihya sing tak sebar ora pikiranku. Tidak kira ngaji, sawangannya tawasuk, tinggus baru pikiran mungkin. Itu sombong, mungkin pikiranmu dewe kok atas nama Islam.
Maka ngaji ini tak sebaro kan pikirannya jalan lek. Paham ya? Sampe kan lebih sombong, mau mikir ngongkong aku. Ya Allah, itu buyutnya sombong. Goblok, ngongkong. Nak prai gedhu mulih ke suara. Memangnya ke nyukupi ekonomi ku ngomong-ngomong. Prai gedhu. Wes suwi iki aku bojone. Eh kono lho, mergo digo pelampiasan. Ya dadi sak sopan-sopane wong sing gak ngaji iku dekne cerita dengan pikirannya. Misale contoh gampang ngene. Saiki kowe roh wong salah, cara pikirane syariat yo kon nutupi man sadar musliman sadar. Nek nak pikiranmu dhewe kok kritik, ben sawangane kowe paling bener. Ora tau ngaji man sadar musliman sadar. Jadi nek ngaji kan paling gak iso menahan diri. Napa? Menahan diri. Iku aku pak. Ya, itu ya, pokoknya ngaji, benderti, wali, anggota ngono-ngono. Kebetulan ini benih apa ya? Setelah ya, lepok no kabe. Kakak ya, apa ya? Pokoknya ngerti tau konco ngopi. Dan kok anak-anak audit berikutnya. Ada lagi berikutnya, kan tak bilang ke lepok no. Ya mau kok, nak jenang corek malah. Yang penting kalau sebagai koncong mana kok? Mereka kalau mesti ancam, kalau mesti ngebono, rasi jok nama ya, jadi saya ini nganggup pikiran yang diceritakan Allah dari Rasul Allah itu ya tawaf baru mana ya pentingnya ngaji soro ya, wafa, yafi, wafa anu mana ini nuhun ini wafa, yafi, wafa. Jadi kalau gue ini kan disetir umurnya misalnya sewiga kontrakmu nelah mabut yo. Sudah ditulis dengan berbagai problem dan prahara ditulis. Jadi orang itu sana orang dengan segala manfaat enggak dengan segala problem. Pas umur sudah itu jenenge wis sesuai kon. Nane jarane wafa ya bi wafatan wis nuhuni janji wis dong kowe urip kok bisa meneto musibah sing kok entuki kabeh welakoni saiki wayahe mati, dari mati itu, nah itu jadi musibah mana yang lebih suwargo, nampun rokok berarti musibah berkelan. Ya mulai darani wafat, wafat itu telah jatuh tempo sesuai kontrak. Nah ini bahasa lainnya mati itu wafat. Jadi nono wajannya apa Allah, nopo jadi nopo ya tawafat. Paham ya, apa ya tawafat. Nah, mulanya artinya nuhoni, nuhoni itu tidak harus mati. Mulanya Mang Suyuti milah walati itu di atas nolah. Saya ini orang turu itu siapa kan untuk garani mati. Ya bintu, orang mana nih. Mati cara gue kan gak dia nyawa. Ini kan kan definisi ngono itu ya sopo. Nah nak goblok kok ada aja. Gue itu protes, lu piye orang turu kok garani. Lah gue kok gara-gara tekem garani mati juga duwe. Nyawa, sing di pikiran ngono itu rak kue. Iku gua bloke wong ora tau ngaji. Dikne mesti nganggo pikirane dhewe. Nek kowe nganggo apa wae rasul istilahno mati ra ngono. Ada orang sing sesuai kontraknya dalam keadaan seperti ini. Wafat. Wafat iku gak mut. Mulane wong kadang nganggri awake dhewe. Iku kok dibalik ngono, wong rapi, wayu kok kepenak. Enak ending diung ko terus kau digubal galak. Di pikiran ngono kan sesuai nafsu mu. Bayang ngowong ayu, berapi kau terus bangga, riman, nurut. Iku rau tak kemrau tak kecawe so iku. Tak kecawe so iku ngerti. Tak incer dunia ni berbuah. Lasa iki pelaku ni ku kue tak kecawe so iku. Kuto kok gua perkandaran. Lah saya iki Islam gue ya cara Allah ambek Rasul orang cara kowe. Dong iki mulai dong. Nah, mulane Imam Suyuti muni walati watof niya tawaf. Kok nek tawaf iku gak ekstrim kok. Mergo maknane wafat iku sesuai kon. Sesuai kontra. Ya ana kontrake sing dipateni, ana sing kontrake ditahan. Wong jenenge kon. Artinya wafat itu gak identik ambek mati, mati tersek iki. Mulanya Nabi Isa diistilahno wafat. Ini mutawaf. Isa, orang tak kok Nabi Isa aku mati, sifatnya yang Yahudi.
kok dia orang Islam lah bisa mutawafika orang mumi suka tapi mutawafika aku yang tafsir untuk gue. Nah berhubung mufasir kangilan golek lafan rano kue akhirnya belum ragu menafsiri mumi tuka lalu mufasir itu bodoh ini udah ini kangilan rano kue akhirnya mutawafika digenti mumi tuka mufasir itu bodoh ini bareng singgung orang goblok akhirnya melok goblok itu resiko nih wong alim ngerti singgung orang goblok ya melok goblok menggoblokkan diri. Kaya aku ngene iki malaikat Jibril duwe mbah usah tes kok nang ngono iki. Dolan baleni ulah opo? Iku mergo nang wong. Ribet kan? Ribet gak? Aku iso maca kitab Pak Kuras sak jam fred iso. Ya paham. Tapi apa mungkin aku tak nggo gaya mulang? Gak jawab. Berarti nak mulang kudu gaya. Berarti wong ngali mek atus. Gue goblok lah gue. Sabar amat tak dunia. Ya eling-eling ya, dong saya gitu. Wafa ya fi, wafa. Tawafa ya tawafa, tawafi ya. Ini maknanya apa? Nuhoni. Maknanya wafi. Wafi itu darah nih. Wafa. Paham ya? Terus kanggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ditinggikan lagi bahasane disebut intaqala ila rafiqil a'la mergo donya iku adarul faniya donya iku bumi sing rusak donya iku ruwet napa ruwet Rasulullah sing sempurna wae di masyarakat ning Mekah kafir bareng ning Madinah ana diisi wong munafik ana wong Yahudi mas ruwet donya hubung ruwet Nabi dianggap pindah saka negara sing ruwet ke negara sing penuh kasih saya sing kelas tinggi sini rofik song kata rufkoh rofik mana nih dia orang yang indah sing asik itu rofik al ala luhur kemudian disebut intakola ila rofik ila ala song jadi of nabi pindah di alam yang penuh kasih saya lah saya ini bahasa Arab konco itu rofik lah itu maknane konco itu makna mustar mereka rifkoh maknane saya rufkoh maknane sayang. Lah berhubung kanca wong sayang disebut Robi. Tapi ning lafadz iku ora iso mbok manani kanca, mergo manane pangeran to, Bang. Dadi intaqola ila Robi maring dat sing penuh kasih sayang ala ala sing. Cara ku ngaji ku wis suwi kok, Mbok. Mbok bantah be pikiranmu, nak pikiranmu dhewe ya ben, tapi aja arani ikhlas. Iku tekutekmu. Dhewe menurut saya ya wis menurut saya, ya menurut ikhlas. Menurut ya wis gogo teo menurut. Oh, kalau bayang menurut saya, umat Islam itu harus gini, harus harus no dewe. Oh, menurut. Saya nah, menurut pangeran itu wae wong sing mbok gedingi jebule wali. Sing mbok senengi jebule. Ora wali. Sing mbok gedingi jebule indawa dimakani, punya posisi lu. Iku cara pangeran ora ora. Nah, cara wong lah, cerita wali, bojone keren, bareng aku golek kayu di moto macan bareng bojone apian mikul ta berarti kangkange sing mikul berarti bojone apian ini dia yo ini dia mas mikul mikul tapi nang omah Lisa cerewet tapi kalau mikul lagi lagi ana wali yo bojone iku sithik dolani kancane iku kanca kula bojone jeneng sak niki ketemu jeneng alas muga-muga pangan matur namu wong lanang karo bojone wae kendani dule oh gole baju satu saat berpegatan berpikir ganti buku solis kan cari sudah kan cari juga kurang pegawai kan dolan dolan di bujumu tengah lah gitu nggak nopo selama saake mustuwo cek boleh boleh karena kalau ikan opo aja lah kena opo di sini dapat bujuku jadi aku kerap gitu hilang sama kalah. Jadi kowe ra kramat karo bojomu? Ora. Iki rasa timbang bumi. Ono.
Wes iki dong ya, mulane Nabi Isa pake kote ora kabundut, mergo diistilahno ini mutawafika wa rawika. Ya berhubung mufasir kang elan golek padanan mutawafika, itu diterjemah mumituka. Akhire bingung kan? Jare ora mati, kok jare mumituka. Sing bingung ora kowe iku, kowe ora rasane dadi mufasir. Mufasir ono konsensus, piye nggih basa goblok kok basa pinter. Nak pinter bener tapi wong ora paham. Nak goblok diru sithik-sithik tapi paham milan iki. Kita goblok. Mana aksaru ahli jannah? Agak-agak betul suarga itu. Kau penak goblok kan? Mana ngantar dulu? Mana yang jenis tarubat yang rasi salah? Sini salah apa sih sing? Ono penyebaran paham sesat. Sini salah apa? Mungkin terus goblok. Mungkin. Berarti mungkin terus goblok kan nanti. Penak wah. Lah milih barang penak aku pinter tak goblok. Lah iki wong goblok iku. Ora goblok. Ya dadi wafat ya terus ya dadi ono bahasa maut wafat terbahasa tertinggal wa intaqala ila rohi ila. Iku biasane digamel kangge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya biasanya ngoten kados Habib Umar Habib ketika bahasa no orang-orang yang beliau hormati ya kita pola ila jiwarihi ta'ala ketika beliau nahyu mengucapkan bila sungkawa pas wafat Mbah Mun beliau ngendikan inta pola ila jiwarihi ta'ala. Ya sebenarnya kan aku pengen ya tak omong tak boleh no bahasa Arab bahasa Arab moser bopo aku bahasa Arab mau gitu hanyar ya wah. Mutarun iki. Para ya tau sae. Menane Imam Suyuti ngatasno walati ning tetapi ya kok dianggep ora mati napa? Ora mati. Walati lan ing wong utawa nafsu lan tamut kim fahim siku mongko balekno sapa wae menahan sapa alati qodo alihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Sing mati tenang memang nyawanya diambil ndak dikembalikan, sing sekedar turu dikembalikan. Nah, lalu nafsu di sini maknanya apa? Bukan nyawa tapi kemampuan rasa. Apa kemampuan rasa disebut nafsu tam yis. Mulane yo ngaji yo. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma e waktu mau dia tegese waktu mati ini al ukhra. Lawal mursalah utawa sing dilepas ku nafsu tam yis iki iso bedakno tapko kang ijek bidunia bidunia nafsi tamyiz apa nafsi hayat kan ini urib disilapil aksi kali berbeda ini soal ini gambarannya wong turu ya saudara ini mati ini nyatanya ya ora ono rasane apa nyatanya ora ono apa rasane dari segi itu saudara ini mah mati tapi nyatanya urib meneh ya ambekan berarti dari segi itu ora saudara ini mah mati berarti wong turu itu wong rajil lah wong rajil dari mati nyatanya ambekan darane urib. Rawang ayu raro rodue raro solai pendak turuiku kurang jelalatan ya pendak turuiku mana yang kena benda solai turu kira pola ya pendak turu mana itu kan asori wana copet turu di masjid masjid tu cerita tu aku laku bi Imam Syafi'i Imam Syafi'i jenis santri anyaran kaki le umur itu sosian apa besi kuka tersupu dia asori bano sebutin wae cukup nah, melek malah gaya ya kerahan narem nah, itu sekali melek itu gaya mantoro tewang tapi wae sholat pengiran aku tuh sholat sekali melek pikirannya nyopet garam nyopet ya sholat hilang kabut iya sholatnya bedak bedak kok gue ngeram mikir utang bedak sekali melek ya. Inna fi dzalika satane gam kono-kono kabeh ilmat kuri la ayat ini kene dadi ayat atau dadi ayat dalalah den iki boro-boro petunjuk li kaum ya tafak bagi kaum sing gelem fa alamu nang mongko ngerti sapa al kaumu annal qadir ala dzalik iku qadirun kuasa ala al ba'si ing atas iki sang iku ngubur wa qura itu nang kaum ora islam ya tafak ora rame kare sapa pura fi dzalika ing dalem kono-kono kabeh eh lho pinter ya saiki yo. Pinter tu lagi, jadi onok ya tahu apa, onok mau tu lah ekstrim, ya. Terus kiai Jawa itu nak darani wong sepuh atau wong pipi rumaji, nak darani wafat atau sahari. Kenapa darani sahari? Mereka sahari mana nih nyaman?
Nak kau gue mati mungkin potensi dikebu, kan gak iso turu. Maksudnya nak mati ni wong dolim kan gak iso turu, kan ribet urusan dia mungkar. Nase, tapi nak wong soleh kan? Urusan dia wes. Aku yang marah bukan singulan dengan dunia itu aku takut ribet karena akhir paling mangkal tak kau ngalir marah bukan singulan tauhid dengan dunia itu aku malah lagi takut aku malah atau mulang kena wali-wali gue ribet tu masyur keramati apa Yusuf konjoni Imam Malik ini keramati Imam Malik kan masyur kalau konjoni yang kerja kita kau tak terima. Misluhu Yus'al itu orang ini kok takut marah bila kena apa? Ini selawatnya mulang tauhid tauhid akhidah ahli sunnah apa itu roh kagak siapa takut itu mau nah Rabi Adawiyah lu yang mana ini cerita wali ini Rabi Adawiyah kalau suci Rabi Adawiyah prakteknya sebenarnya kenapa? Tau orang malah di air juti ya tapi tak tenang Rabi Adawiyah kalau dua kitab tentang Rabi Adawiyah marah buka awang sekali. Ya Allah, jenengan zat yang azharu kulli syai, zat paling dohir. Azharu min kulli dohir. Jenengan kulli dohir di bangsa, kok ini kihada abdus, ini kok takok. Jenengan itu zat yang banget dohir. Kok orangnya itu mesti roh. Jenengan itu sih, kok jadi sepon. Menes, ya Allah. Lu misalnya itu kong eno terus takok basim niku sinten. Gak nenes gak lir. Misalnya Cak Anwar takok bangun niku sinten. Nenes gak? Nenes. Lu dunya wae pangeran kok takok pangeran niku. Iku sinten kok Gusti kok. Akhire kok gak bajur iku. Muka ngakhir iku. Yo iki masuk akal kan? Piye cara kuwi? Cara kuwi dadi mungkar nangkir. Wes mesti semuruh gitu. Jadi pegawaian. Iso yo bengkel lah rasanya. Kalau tak warai nak ketemu sama. Ayo niru Imam Malik dan niru Rabi Adawiyah. Ada Rabi Adawiyah ya, Allah itu azharu mingkuli lahir. Allah banget jelas. Ya mau. Naif gak misalnya ngayak itu takok bahasin ibu. Naif gak misalnya Cak Anwar takok bahamun ibu. Ya mau pengeran ibu sing di langit bumi ditakok ibu. Pengeran ibu. Mohon maaf Rabi Adawiyah. Ya Allah kok kesewon tentiang tanpa jenengan. Mungkin nges ini. Lu ngenes gak kita orang NU terus orang takok Basim itu siapa? Kita ngenes gak? Misalnya Podo Anwar takok Bahmun itu ngenes gak? Lah itu dunia wae pangeran, terus orang takok pangeran itu. Semua itu sudah biasa. Maka lu bingung, iya takok ibu lah. Ya akhirnya ya wes. Semenjak itu malaikat negara, saya tak takok sama dia. Kok Allah adharu bingkuli, kuli saya indah jauh banget dia. Nah aku rencana apa jadi? Betul keren. Tapi kan aku kan pantas. Tahu deh buripe mau coba istiak, coba pantas kenal. Tapi ada jauh orang. Yo mesti pelu mas. Wong nak gak levelnya ngomong dulu yo. Pelu. Gaya dah pewayke. Terus paham ya, jadi aku mau uli kaumi. Amit takohu min dunillahi syufa. Am ay balik takut. Balik wis dikandani ngono, mestine agama wa Allah. Kabeh kersane Allah. Tapi malah wong-wong mengambil selain Allah jadi aktor utama. Dijene apa? Amit takohu min dunillahi. Lha wong agama banget jelas, nek dunya wa Allah ya nyembahe ning Allah. Kabeh duit, kabeh rezeki kok apa mestine arep-arepane ning apa? Malah ning gunung kawi ku piye? Ning gawe rezeki kok apa arep-arep gunung? Kawi ku piye? Lah mestine iku wong iku ora percaya sak liyane. Lan dipertanyakan amit tahuru min dunillahi syukra. Piye kok malah nganggep liyane apa dadi penting?
penting, jadi penolong. Wong aktor utama itu kabeh Allah. Terus. Nah, berhubung pertanyaan itu sekarang jadi fakta, Imam Suyuti, amu digenti napa? Bar. Karena itu sudah jadi fakta. Wes dong, kenapa am dimaknani? Bar. Wes roh ha to. Yo, ngene, sego pidato keruwet ten ilmu niku. Wae pidato wis pokoke teko Maulid swarga, delok kiai. Yo, nyangoni kiai. Mulane anake diwayo. Wah, riyik, ora wae. Entuk sitok neh sing ning omah uga lho. Satu tambah satu sama dengan satu. Iya, lumayan agak sitok. Tanane wong lha iki. Agak iki satu tambah satu nol. Mereka nak kena mana jadi minjahan 6 Nabi masih amuk neng bonom. Jadi kita bawa minjahan 6 Kon bisa jadi minjahan 6 Juga awak saya orang kajian ni mah, semua orang tak kajian ni. Kon bisa jadi minjahan 6 Lain asing apa salah situ ya minal nar gilal. Engkau nawali anda minal jannah. Lain asing nate apa ya minal jannah. Oh nak gak ya? Sing nate apa minal jannah. Oh nak? Oh nak orang? Kalau ngalami, aku minta tu, kita bersyukuran ya. Mesti dengan bahasa Arab itu darrah, wah, darrah. Jadi angger turdi hal ukhra mesti tuskitul, menyenangkan sisi tak, mesti menyulut yang lain. Nanti bahasa Arab nak darah ni maru ibu, darrah. Paling pintar bahasa Indonesia, darah ibu madu. Jadi merkus moh ibu, dan ibu ngayal ngayal tanpa ulite. Bahasa Arab wayuan itu nak bahasa Arab darrah. Ibu bahasa faktual, wah. Kan bikin masalah kan dor. Nah bahasa Jawa itu bahasa tapaul nandane. Maru, 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 maru. Bahasa Jawa itu maru. Nah bahasa Indonesia? Bahasa ngayal sih kok. Wong perkara kok derane. Sebenarnya bahasa Arab kok. Dor, prahara terjemahane dor. Apa namanya dor? Perkara atau prahara? Apa ya? Bahaya. Bahaya. Bahaya cilik apa? Prakara ya. Kasut. Amit takhudhu min dunillahi syufa. Ail asnam tegese ngalap ing asnam alihatan di alat alihat. Ait attakhud e ittakhudhu al asnam napa alihatan. Maksudnya isine min dunillah teng bangsa Arab niku. Asnam, tapi sudah balik ulama tur. Asnam itu dawe Imam Suyuti, ora dawe pangeran. Jadi ora iso misalnya nerjemah Quran menganggap berhala sebagai Tuhan, ora usah ngono. Asnam itu dawe Imam Suyuti. Siapapun sing ngalap liyane Allah sebagai muktamadnya yang dipegang kuwi jenenge ya sirik. Mergo ana ayat afara'aita man istakhadha ilaha wa. Kowe menuhankan duit, menuhankan khayalmu iku ya rodok musyrik. Tapi orang musyrik yang perlu wong yo sing ngukumi ya hukumi deh. Dewe srene wong yo ngukumi musyrik wis roh. Percaya jimat itu musyrik wis roh. Percaya nafsu musyrik wis roh. Wis roh. Cuma aturan Allah iku Maha memberi tobat. Lah kowe wae sing kepengin wong yo ora ditobati pangeran. Wis roh apa? Mungkin hafal Quran, maca ne apa eta malit tasoda. Kan itu diulang dua kali mas. Aro ayat sama di tafsir dah, benar kok? Apa ayat? Layo mulanya ngaji tafsir, ambek wong sing duwe sanad. Kulo lami ngawas Mbah Mun, cerita. Yo tafsir itu tetap tafsir dawe ulama. Sing Quran, iku dawe Allah. Jadi yo tetap dibedak non di Quran di tafsir. Nah tafsir ku pilihan. Berhubung konteks Arab, yo asna. Mungkin orang lain yang nafsirnya kan itu di Bethlehem atau apa, mungkin diartikan itu siapa Tuhan yang dari manusia, mungkin kalau diartikan di wong Jawa, wit gede kan ya, tapi kan itikot mindu lillah, mungkin di orang-orang modern ngimani duit, ngimani jabatan, kan kita tidak pernah tahu yang jelas kita koza ilahahu ya, tapi yang ini yang resmi zaman itu kan asma, ya wis
Mane dhewe bangun kan ana tafsir di pintu. Kira anu tambah pintu. Kok nak pintu maksudnya kan anu tafsir kan terus terjebak konteks di saat itu atau di daerah tertentu. Tapi nak kowe Quran tok ora tafsir tambah goblok kan muter kira cukup kok. Langsung kor. Nak kepen ora goblok ya ora usah mikir. Ya kaya mau, nah Indonesia kena kalah sampai Argentina, ya rasa tanding kan. Akhirnya kita lebih unggul sih bang, Inggris. Kalau Inggris tahu kalah sampai Argentina, Indonesia gak tahu. Bang ya, pilihan gubernur, wong top-top tahu kalah, ya gak tahu. Ya jadi tafsir dan tetap tafsir. Quran itu a'amu min dalik. Nawa a'amu min dalik. Kau emang waya alamu mafil arham. Yo ben mufasir muni azakarun. Barang ono USG zakar unsa si ketah. Itu si ngomong tafsir nak Quran menghentikan ma. Ma itu lil ibha. Justru ma itu tidak boleh diketahui. Ibang kok di ketahui. Mana nak bagi ciri-ciri tahu bagi ciri rembang. Bahwa lilarun alinaku. Bantah-bantahnya. Wafi domirun mustatirun takfiruhu anta. Ono murid simpel ya. Bah, mustatir ono takfiruhu. Takfir mustatir lah, ora usah takfiruhu. Dari guru deh. Lah iya, mustatir mau mesti takfir aku anta. Ya ora sido mustatir. Lu gak ada uang ngomong ini rahasia tak cerita ada gue. Rahasia kok. Ngono kan nyuribet, ngadip-ngadip kan nyuribet. Pak Wen darah di wong goblok, wong sawi goblok ngawur rego. Wong tafsir tawi kok. Mesti pinter lah. Napa? Mesti. Apa sopan? Moco. Oke ya kok sak akhir. Isra tadi wong. Akhire kampanye gotok wis baru kan. Gotok wis. Tekon ya tidak gajar. Wah, ya cocok ya riwayat e sawu. Sing di riwayat 100 diudakno piro? 1000 saingi sing piro? 10000. Ono nang male. Ugo mbek wong alim padha karo batas widak taun. Wah, tok. Padha tiap minggu dore. Wih gus, wah tak umur dia dajjal gus apa? Nah sudah tahun pun, boleh balik. Ya jajar terus ngalim. Tiba jajar yang gue ngutangi malah rasa. Rana nama ngalim pengalaman, kalau awar jenengan itu wajib sih. Dari yang ngalim pengalaman, iya tiba jajar yang ngutangi. Oh meringgang, ketemu ayah-ayah ngetok. Oh mana nak? Singgut tangis nganggut dia apa? Memberi yang. Amit takhudu min dunillahi syufa. Ail asnam dia. Asnam dia tetap dawe mufasir. Jadi min dunillahi iso hawa nafsik. Iso ad-darohim. Dana ini disemelani Nabi kadang nak duka. Nilingno kita semua ngintikan Taisa Abdud Dirham. Taisa Abdud Dina. Mereka terlalu mendewa-dewakan ya uang kok, ya terutane itu dong, Taisa Abdus Yauja terus-terus no dewe terus-terus no Taisa Abdul Organi Sasi ya terus-terus no uang mimani ormas organisasi berlebihan ya Taisa no Taisa, kita berorganisasi ke perintah Allah, alaikum bil tapi yang mimani ini sampai Allah yang implementasi ini, kumpul organisasi, aja diwali organisasi ini ngalah no Allah. Oh, coba orang dong harap Rasulullah. Ngaji boleh ridhani. Oh, coba ngaji ngindari ridhani Allah. Ridhani Allah yang kuya saya ingin mengurut utang. Malah ditinggal. Kok bisa ngurut pengir? Udah ngantil pengir ini kalau ufur rohim isra wofus. Sufa'a inda Allah. Kang iso nyapa adik-adik inda Allah. Yang ngerjana Allah bisa mengingatkan persangkaannya mereka. Kau ngucapa sirah Dawa sirah Muhammad. Kau ngucapa sirah Muhammad. Nah, di mana ini ngucap bukan berarti kita ada sopan. Mereka bayangannya minal a'la ilal ajna. Mereka yang dawa ini Allah penerima ini kanjeng Nabi. Tapi misalnya ada yang terjemah
kul dawa sira ya ora apa-apa mbayang bayangno teng Kanjeng Nabi. Tapi nek sing muni ngucap ya ora salah mergo piye-piye bayangane iku Allah sing dawa ning Kanjeng Nabi. Lagu mare mung akeh awaloka. Ayat sauna. Maksudé nang kabeh ya aneh. Ayat sauna ana iso ngaji sapa sapa asnam utawa sapa aliha utawa min dunillah utawa syafa'at walora nisna candono sapa kabeh layam iku ana rame iki kabeh sing ana perkara menawa syafa'at sing syafa'at iki ala ni syafa'at wala kilo nang ora mikir sapa wong akeh anakum sak dene sira kabeh tak buduna rum nyembah sira kabeh ing asnam wala kabeh nyembah wong sing wonge wae ra roh nak mbok sembah mesti kok kowe nyembah watu-watune ra roh nak kowe nyembah kon mikir kowe piye budene kurang orang enak nyembah Allah ketika buat sembah Allah ber misalnya kayak nyembah menungso jebule pas buat sembah jebule wonge pas tu mai ribet kan wah coba pas buat sembah jebule wonge koma setruk lu piye kene ku tawasul ben sehat sing ditawasul malah lagi paling paling enak nyembah Allah taala berko al hayyul qayyum mana ngaji tauhid to ben mulane Allah nak gawe istilah wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut yo nyembah zat sing urip terus lan misale kan nyembah manusa utawa nyembah benda mati pas mbok sembah wong wis mati pas mbok sembah wong lara ribet no ribet ana kula ora tau jek ndongakno jenengan yo keribetan misale kusafi kula cuma itu kan awake dhewe ora iso ya cuma nggo hukum peradaban ben sawangane kita duwe etika njaluk dunya tapi rata njaluk mandi demen kecewa ya wong njaluk dunya iki sebagai adab kita ning kon tapi aja njaluk nggak pas kecewa jadi mau apa sebule malah kecewa ambek kanca ya sanggup ae dungane mandi wis dianggap ngono tok aja sebab tak ngono anakum sak semene kabeh ku tak bujuna nyembah sira kabeh. Kalau nuna tu nggak nongko ini cerita tak habis sini. Kalau kan biasa undangan, gitu mau mekiai kan tu. Gitu kalau tu, tapi gua tak anggap tu mau seremoninya. Tetap tak anggap tu mau. Kalau sebagai wong alim, tetap kok tak ulang ketika waktu ashar. Kalau sing dijamin mustajab, gua izayab kok sulusul leh. Mulanya wong iku mikir, wong mana tu ngalim. Kata sini kalau tenggelar boyo, bebas dalu, gitu nggak nongko. Kanggo Pak Karim, kanggo mbah pendiri-pendiri pulau. Jadi aku dungo sing resmi cara pelaturane Allah iku ya kok sulusuleh. Lah soal ning seremonial dungo ngarepe wong akeh ana panggung. Iku seremoninya. Wong kudu percaya mek ketentuane Allah mek rasul. Ngandel aku, mulane doa kene atus ora mikir. Kalau misalnya nah lili bapak ibu umum wong bar maghrib yo bar. Tapi tetep tak baleni ketika sulusul. Lah piye iku sing resmi mus? Lah saiki gak wong wis ngersing dilakoni wis ngono. Bucat orang tak ngaji. Lho aku kan adung ada Mbah Mun. Makanya diantara kenapa Mbah Mun begitu dekat dengan saya. Selain aku dianggap bisa ngaji. Saya itu nak adung ada. Itu mesti akhir saatnya menyomil Jum'ah. Waktu yang paling dinobatkan sebagai waktu ter. Ya Jum'at itu akhir saatnya menyomil Jum'ah. Nah soal kok umumnya acara oleh Mbah Mun. Misalnya Bar Maghrib. Ya semuanya umumnya uang. Barisak ya umumnya. Tapi tetap. Kowe kudu yakin iku acara seremoninya. Dene nek ben mustajab yo nyari waktu sing resmi dinyatakan mustajab. Awal temen ngandani. Ngene ora wali-wali, kelakuan nang ngono. Ngarepe wong akeh cuman nuwah. Pas susul yo lapir malah. Kemula. Wes kemulan bareng ana adzan, terus yo cah kok berturu. Adzan dadi prop. Kuwi nak dadi wali tak lara yakin. Degradasi yo. Cara jam kok sirwis pasal lapso apa? Halah, wali anyar ni berdua rumah aku ceplok to. Ganti apa to? Kulo niku nggih sering ya, hole bapak ibu, hole mbah mun, hole orang-orang yang kita hormati. Iku aku njaluk nah iso iku ulang utawa sebelum diulang kowe wis ngakoni iku ning waktu-waktu res. Kulo sering ngatur kali bapak ku khataman kono nanti. Kulo izin ketemu wong akeh disangka dungane mandi kulo ora nduwe perangkat dungo mandi. Nah, dungo mandi ku inta khotmil Quran. Kulo sering khatam Quran iki. Misale badhe ketemu Mekah Medina ki khatam Quran iki. Ngene Mbah Mun nek Mekah Medina mesti khatam Quran iki. Ben ketemu pangeran ketemu nabi ku pantes. Sowan ter khatam. Wis iki wong uga wis par pesona ngarep wong akeh nduwe masya. Kuwe dhek kuwate ra karo.
Tapi kalau orang tengok sampai amin ramadhan semalam, aku kan ngerti lah. Potongan tunggu Madura kan orang. Tapi orang amin kok sama di sini, amin kok potongan era mandi. Wow, malah ramadhan. Wow. Nak barokah kan bantu. Wah, cuma ada tunggu era mandi. Nak istighfar cuma mandi ya. Nak gudung ngomong akeh ra ngangkat, nggo awake dhewe urung selesai. Ngundungan wong liya kan dirinya sudah. Enak. Jeling-eling. Jadi konstitusi sing didhawuhno Allah mbek Rasul iku pegang. Liyane iku seremon. Sale kowe seneng mbah mun tenan, yo dongakno pas sulusul lailil akhir, pas akhir saatin yaumil jumaah utawa baca sedekah utawa baca hukmil. Kan pokoke bar kowe di identitas pantes mandi. Nah contoh kue ya kue. Lo nanya aman kan aman deh. Bebas. Buat atur Rasulillah kan dua point. Maksudnya ngerti. Kalau orang rasanya Imam Nawawi. Imam Nawawi yang terkenal. Sekarang kita masuk. Masyur kan. Di antara amali beliau. Apa ngaji kan sudah. Mau kepengen sudah kok kuiki. Ansehi sangko guruku. Amali guru. Jadi kalau kepengen. Masih buat roh epi guru. Jadi koyok ngono ada be Imam Nawawi. Jadi kadung dibiayai. Napa? Dibiayai. Kole gurune sawer wong akeh, sebuah terbenteran mo. Iya, apik go seremonial ben dewa iku kan acara si aurora acara hakeka. Paham dul iku acara si aurora acara hakeka. Cara siar itu hal teko ditolak al-badru alim sehingga amang enak aku putuhnya lah ditolak al-badru wih putuh aku ditolak al-badru saniya kadal iya bujur goro desa kok saniya adil wong kok syukur-syukur iya nyangoni bareng kan ya tapi iku gue seremonial aja terus gue GR gue badrun terus apa? Terus minta di hasil wadah terus wong liya kon syukur ya ora usah ngono maksudnya kan disambut roh al-badru eling ku ganggu kanjeng wes wes disambut iku ben ra tiba ngono ora usah GR wah mergo aku waras satu ora ono nabi ape mulang kok nganggo podium sik ora ono nabi ngerti ono mulang yo mulang ae ora usah ngendeni unda kenapa ya kita keruwetan nabi nang ngerti ono mulang yo mulang yo layat gusean walayat mahusean walakada walakada sing ono mulang yo mulang yo ora usah yo ora bayang ono salam tempel ora bayang ono di sambut yo ora disebut sayful fadilah yo ora disebut sayful musibah apa yang disebut wabil khusus apa habiannya saya belum saya belum bagi saya misalnya roh kancamu yang roh belimu zaman mode itu ya apa warna khusus dikri warna khusus MC muni ngono iku apalan ya ora tok ati. Ngomong apalan nek mbok lebokno. Kan menjen tugase ngomong ngono. Dadi ora kaji, ana sing ngendikan ngono malaikat Jibril iku maklumat kala. Nek sing ngendikan Saiful Fadilah malaikat Jibril maklumat kala. Wis ngomong MC njen apalane yo. Ya kan ngomong ngono panjen iki. Iya tak cuma. Iku ora dicuwa iso kok. Maksudnya ben ilangi ujub, ora niat gojo kok, niat dadani. Ben ora suwe-suwe nang rokok. Kae enak ning rokok iku. Nah, dosa paling gedhe cara Said Abdul Hadid kok tak apalah tenan. Akbarul kabair al-zahir wal-badinah iku antal kamisa min ashabika dunya wahum yaltamisuna minkal akhirah. Wapal tenan kok kowe. Gedhe-gedhe dosa cek lahir mbek batin wong sugih sowan kowe iku ape golek akhirat. Takok carane para pangeran. Jebule kowe sing kiya ya arep entuk duwe. Lah wong liya sing sugih atau ngaji kepengin kenal akhirat. Kowe sing kenal ngaji kok malah kenale duwe. Kemil. Sing amuh tetep kok atur ora aku. Sing nerjemah aku lha cara iso dhewe ora usah tak ulang. Ayo kelas ora tak ulang iki. Anjen ora dhewe.
Jelas yang dawe Habib Zain bin Sumini Alman Haji Sawi termasuk dawe saya tak boleh dikutip kan ibu. Akbarul kafir al-zahir wal-batina antal tamisa min ashabikat dunya wahum yal tamisu namingkal. Wawang ngaji ini kan kepengen roh tafsir. Terus aku harap-harap sambal salam tembak itu so gede. Nah, rasa so, kan itu ngaji-ngaji. Sekali-kali ikhlas itu saya apa sih? Ngaji ben sowan ten berarti niku ora ikhlas. Aku ya ora ben ketemu ruwet terus. Ngaji yo. Ikhlas wis mung wis rasa ngarane kok ora gelem lho yo. Ikhlas. Aku ora butuh kowe, ora butuh aku. Kok nang akhirat ketemu Gusti Nur antas mesti. Kan ta ikhlas mesti ketemu nang nur ya, datem lho maksud yo ngono. Para ikhlas kuburan kok. Berkora yauma taral mukminin al mukminati yas'alun baina ayyihim. Iki gue ilmu ulama, nak balik yo, yo apa tu? Yo apa? Tidak. Bagus. Oh. Pun. Soalnya Dewi Said Abdul Hadad itu top, nak ngendikan awak Akbarul Kabair Az-Zahirah wal Batinah antal tamisa min asfadika dunya wa humyal tamisu namin kal akhir kan tidak fair ya Mansur kadang pejabat yang suka suan dia itu kepen roh ngaji kepen roh najis roh halal. Sementara untuk kita pikirannya untuk nama mati. Koy opo iki sing wong dolime pikirane semua itu bobot nanti ngono itu model opo. Ikhlas usaha opo sing mangan tak piring. Koy kula kalau dadi kiai gedhe misale tetep melarat ora masalah. Oh, aku asik be ilmu. Lah kiai butuh fasilitas mergo pake asik be Allah be Rasul. Asik be Allah. Kula nu sampean bubar kabeh ngaji malah bener. Nang mau kamar eling Allah semene ya wali ya habis wae nak. Lah gara-gara kok marani ini kan kena kitab pe Kanjeng Nabi umatku aduh. Wes kon mikir umat sih diharamno kit manut ilang. Wes nasru jebule ra apa mantau gak jajal. Utara nanti muangkel kan? Kupol. Lalu ketman duso bareng nyampe lo tetap rapa. Kita lihat paham jurah dilakon. Tapi kan delok ketua nih, bang. Jadi aku mati kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kayak Nabi Musa, hum umatu Muhammad. Setiap pertanyaan ada kelebihan, hum umatu Muhammad. Hum sampai Nabi Musa kesemsem akhirnya umat alim min umati Muhammad. Sangking. Aku ibus kadung mati kan Nabi. Wah seripet kan? Ya seripet nggak tapi juga seripet. Selamat Allah udah inali to'ati di akromi rusli guna akromalu mahami. Jadi kayak apa lobet iku wae. Piye-piye Gusti jenengan ngutus tengkula nu akromat rusul. Maka otomatis. Puna yo akromal umam. Maka kita juga umat ter. Ini kue apa lo ben kira untuk GR. Lama Allah udah inali to'ati di akromi rusli guna akromal umami. Jadi kemana pengiran nanti? Mulai ni Imam Burda, Rano, orang dalam ganjil Nabi juga Burda. Nak ngelamu sahih naik ini. Jadi orang tu sahih naik sih, tapi orang wali, wali jadap itu bener. Bahasa asli ni nak ngarang tak? Sekolah itu tak pelan. Untuk pengiran darah ni ralanya sodik ni. Kusi, jeneng kula Muhammad. Jadi nanti janji rabatan nyekso Muhammad. Muhammad sing di rabat Iya. Usuk yang ngon, ini kan jadi Muhammad bin Taib. Orang Parmin jadi. Fa innali zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi fi zimmah. Jadi kan Nabi diwarai di kandani wong jajar ku saene. Kan Nabi kula mun daftar lho dadi umat jenengan. Oke, jenengan semuni nggih. Nak muni nggih enggak boleh dibatalkan. Ciri utama orang baik itu enggak boleh membatalkan perjanjian. Wis munen in ati zamban fama ati timun tapi din minan nabi wala qabli timun sorry. So kapan-kapan kalau dosa ora itu lho perjanjian dibatal lho. Harus ada komitmen. Kadine Nabi ngomong yo. Kabeh sing ngomong jajab seneng pangeran tenanan seneng gajine pinangan. Mana dadi wali. Sing ngomong kuwi berhenti Nabi Umar. Cara sing ngomong kuwi Sayyidina Umar yakin tangin. Suwun disku. Jadi ning kitab Ihya satu hatu sufia ya rodok gedikane jajar pe wong sufi ku beda mek kowe. Nek kowe ku majnuni ya ora apa. Beda jajar pe majnuni ku. Beda.
Jadi nak ngendikan usrano ngelam kanjeng Nabi juga buru, weh nak dipek. Aku lah apal bos, aku nak mau mau nggak dipek menangi. Ya tapi sambil senengin yang kanjeng. Mosok muni in ati zamban, la in ati la menekani ingsun zamban ing dosa. Fama ahdi mengko ora ana te perjanjian sing gumuntakiden kan dirusak. Misale aku janjian karo Safif tuku tanah. Jebule karena aku muntuk musibah atau ada masalah terus Safif batal penjualan itu kan gak iso. Nek nek wong apik tenan, perjanjian sudah MOU tanda tangani kudu jalan. Kanjeng Nabi nak jalan tiang sae tenan. Wong kula ngaku mate jenengan, enggak bisa dibatalkan. Jenengan adalah orang yang pasti komitmen. Padahal mestine komitmen kan iso dibatalo kek kesalahan kan? Mestine. Tapi dia ora gelem, ora iso. Mulane oleh muni in ati dampen sama ahdi bi muntak. Wis kula salah lah ora iso lho jenengan. Misalnya aku tuku tanah mbek Gusti. Bayar rapi separo, bariku nyuwun sewu aku mabuk. Kutawa aku piye lah ngelakoni barang. Terus ke Sofi buru punjunan mabuk tak batal. Lho ya ora iso apa hubungan ya. Lah aku dosa salah-salah kok piye kan jeneng Nabi. Umat jenengan tetep permanen kadem jenengan tulis. Tetep umat jeneng apa? Permanen. Lah iku hebate madzhab ahli sunnah wal jamaah. Iku darane murtaqibul kabirah iku ora keluar sangka Islam. Dino wengi presek no mau bin ati zamban fama ati timun tagi den minan nasi wala hafi timun kondang. Untungnya itu kenapa sih paham? Jadi nak moto enak, so dilakok no. Panjang dojo kurwa. Seng paham reso lagu merko nangis paham. Seng ora paham dilakok no yo enak enak karuan ora paham lah. Cara aku yang bener seng ora paham lah enak ini. Karena ini konsumsi publik. Butuh enak tak apa? Enak. Ya. In ati zamban fama ahdihi muntakidin minan nahi wala habri. Ora usah te debat. Iku bimuntakidin apa bimuntakodin? Lah samanya ra ribet. Wis ngono ora usah debat. Lafat-lafat ini berdak diru sithik-sithik ora apa-apa. Seneng apa? Seneng kanjeng. Nak nuruti kritis, sampe nak jeneng kritik, kritik. Jeneng burda itu setengah salah. Nak nuruti kritik. Aku ramai salah, setengah salah. Mereka sing burda sini wae banget suat. Wae sinten? Jadi suat itu yang ngarang mada Nabi di bayi dikei kemul Nabi. Nak sing burda itu kan enggak beliau di penyakit valid mati separuh terus di obati Nabi mari. Jadi aja ini soibul burda jenis bur'a apa? Bilhamzah. Maknanya apa? Mari. Mari, tapi nyatane wong kabeh kabeh muni. Iku ora usah keminter ngono. Wong sing pinter mbok goblok kok, wong sing goblok mbok. Pinter aku ora ngarep ndelok wong aku sing pinter mbok goblok kok kowe goblok mbok. Pinter aneh-aneh wae. Aku tak tiru ku bangun, coba meneh ora. Wong aku sing pinter mbok goblok kok kowe goblok. Mbok pinter. Kabeh wong alim ndarani. Burda padahal ngerti asline ku. Kuwi kok angel temen kandhane. Aku wis kok wong. Wong kula seneng koyo seneng kandhane Nabi macane keliru sithik-sithik. Nah, to kalen nuruti harakatu ainukir rumumi tapi wong maca an yo sitok ya sik sitok nun sik. Aku tak urung ben tak muni-muni mbuh. Pokoke dekne nyanyi iku mergo seneng kanjeng. Wes sing ngrungokno donange sing jaman dulu mergo seneng. Wes ora usah mbok cek iki krana utang ora krana apa wong kok sedulur no. Tapi aku senang ya, gaya berdah kula niku anger terutama Said Muhammad masyaallah tawassule be berdah hampir semua habaib semua saleh tawassule be berdah karena rungono wong iso ngelem Nabi seindah berdah ya tentu banyak ini kan cerita berdah ya. Menimba ya begitu berjanji juga begitu sesuai sesuai ketahanan ilmiah. Kalau tiba berjanji memang didesain polemik ilmiah sehingga ya suasananya suasana ilmiah. Didesain apa? Polemik apa? Ilmiah. Misalnya Burda Barjanji ini kan masih mulut jadi kalau terang. Burda Barjanji itu menangi periode ada orang yang berpikir seakan-akan babanya Nabi itu mengalami masalah. Karena mengalami di era yang orang ada yang berpikir seperti itu. Mereka kan dia-dia abai Nabi, babai Nabi kan hidup di zaman apa? Jahiliyah. Kan ya ada saja pikirannya jangan-jangan terkontaminasi adat-adat. Nah, itu terus berjanji tiba
meluruskan. Ya orang ngono. Hafizadillahu karomatal di Muhammadin agarul amjada saunal ismi. Ya orang masih punya komunitas ngono, Nabi tetap dijaga. Kehormatan Nabi rawalah lahir dengan kawang fasa, lahir dengan kawang rajin. Tetap hafizadillahu karomatal di Muhammadin. Allah pasti menjaga babanya Nabi untuk menjaga kehormatan Kanjeng. Nak sing gak janji oleh ngelam dari di wakifala wasaidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaka. Nabi itu mutiara yang suci, masa mutiara lewat rahim yang enggak ya, itu sudah polemik. Makanya di desain kalau polemik ilmiah ya bagus sudah berjanji, paham ya. Tapi nak mader sing go isek go brontom, nah itu beda. Sing tuduror itu mader kang go saiful maulid ya, ya kayak gitu. Itu kan nak furto njenengan wis dipak menange dhewe tenan. Wis pokoke njenengan urung musbar ama sama. Pemikir Islam yo ora gelem deh. Murko dene wis yakin Islam durisi pangeran, iki agamane kekasih mosok dibardo. Dadi nang ni busra lana ma'sarul islami innalana minal inayati ruknan wa ramun hatim. Islam wis durisi pangeran, punya benteng yang kokoh, enggak akan hancur. Malah kepiyaine kowe iku mulai masalah. Kok malah seakan-akan aku mati Islam. Lu sing urip kok Islam iku sapa? Ya, sing urip kok Islam iku. Sapa? Ora Islam itu urip-urip dhewe. Ayo sing urip kok Islam iku. Sapa? Ora kowe-kowe iku lah sing urip kok. Diwi. Wong sawang ora cara buta iku busra lana. Ma'sarul islami innalana minal ainayati ruknan. Kita ini harus gembira, karena kita punya agama yang punya benteng yang kokoh. So, ya, rukunan itu sebarang ini benteng, cek kokoh. Jumlah rukunan itu sesuatu yang enggak bisa ditinggalkan. Jadi makanya ini saat ini aku disoko. Malah digamin dulu, ngarep darah ini rukunan. Terus orang enggak bangin, ngomong, arkanul Islam, sokohnya Islam. Terus ada soko rana pondasi ini, terus iya. Bantah, weh, kayak kubutan, agak-agaknya angin. Angin, kan? Jadi kayak angin. Bisa ilmiah itu, sinonim juga cepat-cepatan. Sangat lah kalau sangat gemput pura pengiran pura pura yang gue sembuhin terakhir tapi orang mentolos gemput pura lah. Jadi ruknan itu maknanya raku susoko tul malah budha minhu jenenge ruknan mulane arkanul Islam ekwa itu kuah itu maknanya soko apa fondasi ngaji mak suwe aku bantah dong ya tobat. Tepat ya, sadar nak rumpin terbanget. Aneh tu megahkan. Iya rumpun di mana ni pondasi rumpun itu, neng kampus itu sok. Kini aku kampus entah kampus. Oh, tak kampus bahasa Indonesia lah. Okay, kerumba itu. Baru sekali kampus Arab. Iya lah, kampus Arab mesti kampus Arab. Saya wujud Arab. Ya Arab. Ini kamu seneng jiwa. Arab. Ya Arab. Lah aku nanti mau diwujud. Masa udah kamu seja biti sarkul kamu sih. Kamu semuanya. Wah, cinau kamu sih kurang raine tok ngeluh. Seja biti singarang ithaf itu kan aluhawi. Beliau juga ahli. Ahli bahasa. Mulai yang ruwet era karuan. Dan jadi seneng cinau bahasa. Ke bahasa itu yang menolong kita memahami Quran ila yaumil. Mana kula bolak-balik maca. Min alakin biarteni segumpal darah iku dawuh mufasir, dawuh mutarjim. Engko nak ahli embriologi darani proses manusa ora ngalami segumpal darah pas embriologi ono ngene-ngene ono parasit sing ngene nemplek ning rahim. Ya wis alakin maknane sesuatu sing nemplek. Wong ahli kaya liku alakon maknane barang sing nemplek. Sing kantil sing ngono maknane segumpal darah iku ya sapa? Lah soal ke maknane kok guru segumpal darah sanggep bae manusa ku sejenis materi ini mbek darah. Ya citakwil-takwil, sementara ojo terus. Kok ana ngono iku ora padha mbek Quran. Ya Quran ra taun segumpal darah bahasa Indonesia, Quran bahasa Arab, Dul. Ora ana ning Quran kata segumpal darah. Ora nate ban nate ya. Nek Quran karo segumpal darah kok iki diatekno zikot embriologi karo segumpal darah. Quran bahasa Arab. Dadi ra ngarani kata segumpal darah. Iya betul. Ngaji buku suatu. Bapak gua apal Quran, bapak gua nekuni Quran, gua nekuni anyaran geger mulu.
Iki ora urusan sombong, urusan profesional. Maksudnya naker lho napa? Naker. Ngukur. Ngukur. Nek fisikal yo do nantang tisen ngono maksudku. Iki urusan sombong ono. Ono ukuran. Nek 30 jin yo bantah apa nek sak jus yo bantah 30. Wong jus 30 wae ora wani kita tidak tampu apa? Kuwira ta. Wanine ndak ada anak ruwah. Ngulo belum kulo apa Gus? Jus 30. Eh, dah sampai gerak. Oh, susu ibu. Wah, sanggur mana Pak Idan nuju mumpi mas Idan sampai ke wirat Pak Idan terus Pak Idan berbari bu Pak Idan harus mulai kak kita harus mulai pelok mulai beriak barat alimat nafsum oh masuk gamat mulai ngapa itu masuk gamat apa pak jadi apa kesuruh tolong bolo amanan yo kulhu iya dah tabah kita tidak samtu waduh aku tau masih takrib khatam iswa maksudnya ubudiyah carane salat terus dipraktis jajal tes kita bi khul'i khul'i apa? Apa? Meriang itu apa? Meriang rai-rai kan ketoro ini ngaji mungkin khatam jajal kan mau debat oleh ruwane nak muamalah kan iso salat nawafil ganjaran sakmene kan isih asik kan ubudiyah kan asik kan penak ya wong sing jamaah sakmene kudu baru atan minan nifaq minan nar kan aman seneng ubudiyah bareng mulai kita bulbek muamalah riba nasiah ono riba matumat ono sing naket naket iku opo riba iku ora mlaku kecuali finnak wal matumat mulai mikir aduh mulai mriyang sithik dari situ. Karena gerono wong ada seorang mukmin, eh jaya wajah bab riba, war riba bil kosri, kosri, mulai alif riba itu wawion kaya ione tak penggawean. Tuh habis jatuh korai, nak jauhkan dari riba. Jangan kau riba, ha riba itu nak eswawi tak yai. Meriang loh. Maksud kula niku ngaji lah ben rada pinter sama. Ya mau tak baleni nek Quran niku dhewe Mbah Mun ben tetep al-jami' napa? Carane piye ya gak boleh dipersempit oleh tafsir. Kita butuh tafsir jelas, kita manusia butuh tapi ndak boleh tafsir mempersempit Quran. Apalagi ndadekno Quran niku terus gak ilmiah. Ya mau misalnya min alakin ditafsiri segumpal darah. Itu kan terus coro ahli embriologi gak percaya. Ya sudah kita ilmiahkan dengan cara balaghah bahwa kowe ora usah sombong karena materi kamu sama dengan materi segumpal darah. Jadi wong ilmuwan ben ngomong secara ilmuwan min alakin dimaknani sesuatu sing apa menempel. Nah kowe maknani segumpal darah maknane iki jenis kamu yang sekarang mbok gumlete iku. Segumpal darah. Jadi butuh disuruh dari segi nopo bala. Bala. Wah Abu Bakar, nak lagi muangkel be uang lucu mas nak ngamuk. Abu Bakar yang terkenal, sahabat. Nak uang lagi mulai tes wambung. Antal lazi takruju min makrojil bauli marroten. Wah ura metu min makrojil bauli marroten. Mani lewat penisi wong lanang, berarti lewat makrojil bau. Enggak kau lahir kau bokmu ya lewat. Dong liwat ping pindho kok makrojuk mlete murah karo. Paham ha? Ngono sebut apa saya bulu kok? Wong paling bener. Tapi engko nak lagi muji manusa beda meneh. Mergo manusa iso ila ala ilmi. Lah iku bahasa Arab. Lah padha min alakin iku kodiyae kodiyah ben wong ora sombong. Melane dijudono sisi min alake. Paham ya? Tapi kok nak lagi takrim nganggone ayat walaqad karramna. Dong ya. Ngene ngaji. Tapi dia totok ra ngaji. Paham ba to? Coba. Ngadeni balik yo dosa ngadeni kowe yo. Gua percontohan lho. Barang kula antuk akeh tambah laris. Waduh. Duwe menah pikirane. Entuk menah. Kulaan itu. Untung ini kok pasar apa? Kliwon. Pasar Klewer, mas gantek entek lagi misalnya pasar grosir. Iya grosir. Ini toko cilik ayo ber.
Iya, dia kayak gitu. Orang kiai ditakoki ra iso. Jong aku toko cilik, kok takok toko gede. Dia kayak gitu, saya santai. Iya, jujur. Kita ditakoki ra iso, jong aku cara toko iku toko cilik, jong karo toko gede. Lagi toko cilik, gemulak toko gede bari ku tiga. Enggak tahu, Pak. Enggak tahu Mas bayar. Ya, insyaallah nang ton. Jadi cara utangem ning numpuk ning aku iku wis entek to. Kakak. Mboten nutup. Istighfar. Pun terus to. Barang-barange payu Mas ora gustor ya. Tapi aku keramat aman gak masalah. Tak suka-suka mu kopi jatuh sih suka aku. Ora-ora kamu se mubalek rezeki ning alono kok ulah ora-ora. Masuk ke luaris pol lho, abe aku ora laris. Oh, ora kelas. Malek mau ngalimu mlebu langsung ning dokumen malaikat Mikail wis langsung mlebu dokumen. Tulisane orang harus dicukupi. Langsung ya, langsung kedarane langsung. Wis mangkana hamu gaman wahidan kafahu wa hamman. Wa atat apa wa atat ilhidya wa ya rahiman. Wong sing orientasine mau Allah tok iku wis kabeh dicukupi pangeran. Dunyo teko secara rohi, dunyo ora seneng lah mbek wong alim dipaksa seneng mbek pangeran. Budak, ora usah jaga pesona mbek sing munggah. Tapi anu sowan. Sowan. Sing sing alim gak ngangkat. Rasa sikro-sikro. Mau cerita aja. Umat syur kan, wali-wali yang terkenal di tamu di wangil, kadang tamu ditolak, itu tetap suka. Yang mereka juru sih. Masyur kan, wali-wali yang tertutup, tetap maksiun min Allah. Karena ini tertutup, mereka orang kepengen ganggu. Kadang kan orang soan dia itu hiburan. Misalnya takwaan ini sepele suan kaya gede, kaya orang ditombol kaya, berarti kan baiknya aku sombong, masalah sepele aku takwaan kaya gede, ada tangga ini, iso. Berarti kan hamalah aku takabur, dia itu sombong, sehingga nyari kaya yang populer. Nah, kaya yang jenis ini harus mendidik, supaya orang itu kembali ke kaya masing-masing. Kecuali muskilat yang kaya daerahmu rais. Dan nak kaya daerahmu rais, aku terang nolah ya rais, dodol. Kalau kaya mu rais, apa mana? Weh. Jadi ini tidak perlu soal anakku. Karena masalahnya gampang, kaya tanggamu bisa. Nah, angel, kayaknya tidak bisa apa-apa. Weh, jadi terang lelah ya. Tidak bisa. Jelas sih, aturan main ini. Angel teman terang lelah. Amit takhudu min dunillahi nabo. Kul awalokanu la yamliku nasya'i awwala ya'kilu. Ina syafaat disangi syafaat wa wiri halan yani syafaat wa la yakiluna anakum tak budunahum wa la wiri dalil la mestine orang mungkin iku pantas jadi Allah sesembahan kul ngucapu sirah Muhammad lillahi syafaat di jami'a lillahi tetap kagungan ya wa syafaatu liha syafaat jami'an halis kafir ya maknanya ya ini kontak ini hadiannya ya lillahi asyafa'ah wa wairus syafa'ah kafir milik ya Allah subhanahu buat ketika Jawa Ta'ala yang muktasun tertentu kiha kelan syafaat fala isfa'u mengkoreksa nyafa'ati sopa ahadun ila bini kecuali kelan ibn Allah ini kelan Allah tenggian itu surat ayat ke sini apa wala isfa'una wala isfa'una alladhi yasfa'una manggalladhi yasfa'una indahu ila bini nah sing lianir wala isfa'una illa limanir bakum min khusyati musfiqin kul lillahi syafa'atu jami'a. Lalu tetap ke Allah. Lu enggak ngasih bahagia kan. Ini paling enggak kula suwun nggih semua yang ngaji saya kula suwun. Paling enggak kowe iku tau ngliwatno pikiran sing ditanamkan Allah mbek Rasul. Paling enggak senajan to kira paham tapi kan paling enggak pas ning majelis ngaji iku nglebokno tema sing diangkat oleh Allah mbek Rasul. Tapi kowe sekali mulai mungkin utek mbok leboni tema pilpres, tema pilgub, tema apa sahaja. Isowai ramendes, wongan dari tahun biru orang euro. Patiku. Seng mendesak rizani Allah, seng dia butuh setiap saat setiap detik. Tapi jadi tetap baru kaya ngaji baru. Kapaling tak kan kaya ngangkat tema, seng diangkat Allah mbak.
Lho kula nate lho ora rasane ngaji Quran ra iso nglereni Mas. Mergo isin wis ngaji Quran. Waduh. Bar bakasan mbek pangeran, bakasane pangeran. Sono tamu to ono. Lah kasurusane manusa. Dise Nabi Musa pertama kali dadi nabi itu tau krungu suarane pangeran gampangane ngono wis krungu suarane pangeran cara lahir kan ngoten. Iku ketemu suarane wong tamu tadi. Untung aku ora ganti kok Nabi Musa. Akhirnya beberapa hari dia nyumpel kuping, masyur gitu Nabi. Yui, saya misalnya aku bermaji Quran, cuman uinda, seru, tolak jatuh. Kaget gak kira-kira? Sama pun dia. Kok ngaku, kok apa ya? Jadi isin. Maksudnya misalnya gue ngaji Quran. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu maha berkah. Bariku jaman mbek wong dicitani tope wong sugih, tope alfa, tope wong duwe. Ya Allah, permisi jenengan itu jak nguji makhluk, jak nguji duwe kan. Wis sing ora rasane diwali. Waduh, sanes. Mana bener bang, mana mana suruh nanti sahut di sana ni bang, mana sahut kene tok, kita kumpul uang, baru kita kira kumpul uang. Akhirnya kesemulang gue, malah kita cuma tak kayak bang, mesti masih nak kumpul uang bang. Tapi pas ngaji gue rasa suan awan ada. Balik aku rasa tertarik ni balik gue. Semua suan pas ngaji itu paling benar. Ya suan dia mana yang ketemu ya, itu bang ketemu pribadi yang nyalo atau ketemu pas. Jadi eling-eling. Bayangno misalnya kowe ya. Misale ke maca tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ifati Allah, Allah itu maha berkah, yang punya otoritas penuh, punya kekuasaan, kusuk weneng lempenge. Bari ku ketemu makhluk, dijak ngelem duwe, dijak ngelem tabungan. Terus ana isih ngelem wae wong. Wae iki. Ketemu makhluk-makhluk gaibnya ni dia. Ibu asad tu mina saya tahun dulu. Oh asad tu. Mesti kau jadi nyalah non awang alim ke asik. Orang krono sombong dia mengalami seperti. Dia kira tak tahu kok masuk. Dia kira kelas. Sebenarnya suatu saat mesti kita mutisan tak detik-detik. Pengiran terus akeh. Bibi tahu ngaji jalan. Jalan. Wis kok sebab-sebab wae. Karep lagi ngrasakno ana dhuwit lho. Ana kiai tak kok. Iki dhuwit ku penting. Ora ora penting. Rumangsane tamune kiai suwun. Oh penting banget. Dhuwit dhuwit sing penting kok gak trimo ngene. Iki dhuwit ku penting. Gak penting. Boleh pertanyaan kok. Diwas tamune wis nyongkok wah kiai suwun yo. Boleh lu penting. Sangat pentingnya. Allah. Ya ya babe, Allah. Katupuan, Mas. Katupuan. Aduh. Tapi ben ora rasane. Paling enggak misalnya kowe rung tau ngalami yo ben ngerti lah, ben ngerti ilmune. Mane kabeh iku ya tau khisyuna min al-khol. Imam Ghazali dadi rektor ning dunia. Rektor akpol gagai jorone kampus. Pas kangen pangeran monggo timbo mbek temolo alas. Cara kowe kon enake opo go wedem ngalor ngidul mbek timbo ning alas. Tapi dia nah asik kok mbek pangeran. Nek wong sing wis serius sing ketunya di karepe. Rodok tapi mesti ngono. Lah aku kok ora diwajib nang mbamun mulang yakin wegah ya. Urip mbek pangeran enak ra karo wong wis ngene. Ibu ngaji, wes diharam no kita nulis ilmi bareng rang no tetep pora, bareng sing paham lali nanti itu mangkel. Misalnya Allah sing paham, enggak nganti pirang dino. Lali ni. Ya, tapi ku curah oleh kel. Warga dinal soi don. Itu anita si ulama itu warga dinal. Nempat ngamu. Ije wal afina. Nah, si gosip no dia dia nak iso yo. Sepuro. Ya nara itu yang ngamuk sidik-sidik, tapi nara itu yang wal'afina.
Nah lagi reso ya dalile wa jazaa'u sayyi'atin. Ya benar ate diusun Mas. Sorry. Lagi montongnya kon latihan dadi wali. Dipisahi agak malas Mas. Teguh aku tahu. Tahu ketemu kayak diso. Gus jenengan kok sabar. Lah piye ono ngene. Ya aku sasi mbek pangeran gak ro anak kula tak piso. Ben rada sudut. Suwene. Itu ngakeh macam-macam. Ya udah dilingi-lingi. Baru kayak ngaji paling otak kamu, hati kamu diisi apa sing jadi temane Allah mbek napa. Misalnya Allah ngangkat tema wa innaka la'ala khuluqin azim, kanjeng Nabi itu luar biasa akhlaknya. Tapi nak kejagungan. Wae nak warung iku, wis wae nak sing jogo ayu. Yo aku yo ora ngapa menungso ku yo ora. Tapi mbok yo aja sering-sering bakas ngomong. Maksudnya iku nak maca Quran kan bakasane iku Rasulullah, Nabi Ibrahim. Kowe bakas kan nyamuk Fir'aun. Misalnya kan tapi kan lumayan kan. Tetep ngerti nek iki masalah. Paham ya, Bu? Lakuane kadang kan padha kan kanca kan berdasar perilaku. Kowe nak mau kalah mbek wong kaya Fir'aun, makane Imam Ghazali ulama suci dhisik ndak ada seseorang kecuali di hatinya ada Fir'aun, yaiku mau kalah. Ane wong kadang dilarani wong ya kadang-kadang ya latihan sabar, digosipno latihan sabar. Ben kowe iku di mental bercoba Fir'aun. Ya bener maksud e ku ya teman-teman maksud e ku Fir'aun wis ana rasa ditambah. Kulo nu tenang Mas. Kulo nu didikane bapak ibu paling seneng. Kowe kudu gelem ketemu wong gedhe, ben ora rasane kalah. Ben wong kulino ta ono. Mengan kulo nu seneng nak pengajian diaturi Ki Anwar Gus Jati. Ben kita iku kulino kalah, napa? Kita bisa tawadhu, iso istifata, iso durma. Dari sapa ketemu wong cilik mari tawadhu. Justru iku kowe menang-menangan. Nek misale Tuhan desa jaran Saiful Fadilah wal karomah dicucuk di sana. Kursine rong lapan. Gak megani iki. Sramelo noto kecam. Mikir rusak muamu. Waduh atuh cucung mik. Kan maksudnya wong kudu lah gelem kalah. Napa gelem? Gelem kalah. Jadi ketemu wong sepuh-sepuh ku penting ya Mas. Ben wong ora rasane. Ora rasane natakno sandal, ora rasane tawa. Kan kula nu seneng lah diundang sepuh-sepuh. Sepuh tenan maksudnya orang pernah Mas Pakle urung tuwa, tuwa iku mbah. Mbah wae sing ngancani bapak ora kanca dolan, kancane ngaji. Jadi aturan maine kudu jelas. Padahal kancane bapak ngaji entek. Entek masuk iki nek kanca ngaji. Sebar. Wong Mbah Idris barangku nak ngundang aku atas nama Mbah Hamid. Anggap ini pun, ini orang aku, Mbah Hamid. Nirbaya nak ngundang aku, ini pondoknya Mbah Mun. Mbah Mun yang mondok ini kayaknya. Kalau sering juga selesai kawas ini. Bebara, aku rawan, Mbah Mun mondok ini kayaknya. Iya, iya. Tapi uang justru bagus latihan kalah itu. Uang seneng tak nikmati. Uang mereka mereka orang punya peradaban. Kalah ambil uang soleh kan tetap enak wae. Kalah ambil soleh, malu bila. Kalah ambil uang soleh kan enak. Enak. Itu makno. Ya enak lah. Kalau kalah ambil uang soleh itu. Enak. Enak. Itu makno ini. Jadi gue mulanya anut kiai. Kadang-kadang uang koyok nyun saya sebagian uang kan senang kanjaran uang cilik dan beraja. Justru egomu itu urut pergi kanjaran uang. Mangan. Ia mau misalnya kiai kiai diundang nging di so, ya Tuhan diundang nging di salah mik ngamuk salah kursi. Mereka kanjaran sakni sore. Jadi misalnya ini diundang nging tanggi di pondok. Kan mau menang semelungker. Karena ketemu guru sing ora ramu apa doh. Utau ketemu kancane sing dijak delok reok. Maksudnya uang ini kudu siap loh ya kan. Ketemu kanca sing zaman ning. Maksudnya kalah itu kudu dilatih ben ben iso nglakoni waqfit dana haka. Jadi uang kudu ono khofdul jannah. Iku diulang dua kali ono lima desa bahaga masing-masing lima. Jadi uang kudu.
seneng ketemu orang sepuh, berkorong rasanya kalah. Mulan kalau sering bang Tuban, cek ketemu pernah Pak Le, pernah Pak D, untuk ngelasem yo ketemu pernah Mbak. Ben wong kulino, kalah. Yang ketemu sali kau neng dia neng sali kau pendolimi sampai mentangnya pol di sana. Omahku, pondokku, ilmuku, sali pen menang-menang. Menang sih, ya, tapi kan kita dilatih sama tu. Serius. Tanduk itu sak dhuwurku. Lha iso burana padha. Kowe kan kepengin paham Quran, ya kan? Maca dhewe ra pati. Burana sing iso. Ayo, dadi wis menangan iki. Ngene aku gak gelem disalah kanjeng Nabi iku madu aku. Nggih ya Rasulullah. Nggih nggih kula utal. Kanjeng Nabi wis pol tangi iki umat. Menak terima aku, terima wali-wali, terima ulama. Pangeran nek pangeran iku dijak nego nek demi apa? Umat. Umat kuwi wis warga. Dadi kanjeng Nabi aku kekasih jenengan mesti mlebu swarga. Tapi umat ini, umat kula sing umat wis muni. Dadi wong apik kok kanjeng Nabi serang arah iso. Lha wong karuan ya Muhammad ulul jannah. Wong kabeh wong ora oleh mlebu srene iku. Kanjeng Nabi ku cara rasional iku ya terus tibate opo ya wajar wong aku. Jadi. Tapi umat kula. Buareng dicek kasus kabeh kan sebagian besar. Wasulusi ya tuna bibuniki wasoto ya tidak. Malaikat mulane malaikat dek pangeran itu tetap apa pangeran. Barang malaikat di kapan faya kulu walin malaikat itu sebu fajinuhum. Malaikat tetap faya kulu nu wajat nahum atrofu ala anfusi mu wajat nah amalahum nazulufi amsalin. Malaikat tetap semangat jadi tanah elek uang tetap semangat. Mohon kalau cek, mohon kalau timbang gusti wah dosa tok. Tapi dia ni cek ape muni gairah anakum ya jatuhna Allah ila ilwa na Muhammad ya Rasul. Cek ape dia ni dalam cerita. Tapi ini gugus. Kurun mau cesah. Tentang KTP ini di Islam. Tapi pengiran tanginya ape. Yo tu 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 sah ni tu lo. Sah sah sih. Suarco. Lain gua nak. Mau selawat tu nak, hubung api ya nego kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kurang arah kan, kalau kan buswar kurang arah gula ikut. Tak mukawi ya doh. Nah, tak kau pengiran, kurang gula itu ha. Wah, tentunya melapu orang. Nah, geruang tika anda ni kau jadi orang paling ape. Saya melapu orang pun gak ada. Tapi ini ni. Mereka yang mana kok? Barangan aku ketemu malaikat Malik. Ni guru, gaya pekerjaan. Semangat toh. Malaikat Malik suiran untuk pekerjaan. Ni guru, nak guru kok? Kan asing jalur wali loh, mas jalur wali kan malaikat wali kan gak wani, mas ini kan jenis figuri bisa, jadi jalur ini kan kosong. Lalu apa yang melak jalur itu? Ya tiga kegiatan tenan loh. Ya lengi-lengi, ben ke para pangeran lengi-lengi. Mulane ape turu kon maca ayat kursi, kon maca tasbih, paling enggak sebelum tidur ke bakas-bakasan sing dibakas Allah mbek Rasul. Ya ku maca tasbih. Mulane saya dapat Fatimah ketika di ijazah Nabi ngene-ngene jaluk buruh malah dijazahi tasbih. Dan uniknya saya dapat Fatimah dijazahi tasbih itu malah kalau mau tidur. Maksudnya wong salihah koyo beliau kan bersolat karwan wiridan agak tugal nek bersolat. Aja kok malah di dalile tasbih bar salat. Sing ngono kabeh turu. Lha dulu tekok ngono iku piye carane iki. Maksude ngene lho wong saleh, wong salihah, wong biasa wae nek bersolat iku biasa. Tapi nek ape turu wiridan kan jarang. Kayak kowe nek ape turu kan golek mie, plita-plita mana. Nyetel HP terus opo lah pokoke butuhe lali. Iki sing turu dhewe. Lah kanjeng Nabi ora kepengin nak putri kesayangane iku kelakuane koyo kuwi. Dikandani, Nduk, nak pe turu terus tapi hinalah salasan wa salasin wa rahmatinlah salasan wa takbirina wa. Ora kok wiridan iku kanggo ape? Lho sampeyan karo aku apa turu? Aku nak pe turu luwe angel timbang wiridan umbar salat.
Sering rasa itu tuh gara-gara wudhu saya terus mau coba dirikan. Biasanya kalau mau coba sih mulai at kursi terus tunggu. Allahumma rabbas samawati sabbi wa rabbal arsi wa azim rabbuna wa rabbu kulli syai' faliqa wa khabiwan nawa amnati la tawrati wa la injil wa quran awdi bika min syari nafsi wa min syari bulita wa bacanan ta'asudun fi nasihatiha antal awalu fa'alika qobla kasek wa antal akhiru fa'alika ba'da kasek wa antal zuhiru fa'alika fa'alika terus akhirnya itu tuh kondang tenan pengiran akhirnya asik dari pengiran juga itu tuh maka itu gak kuat lesuwe belum terus apa biasa dia mas biar kayak anak muka lagi ya budaya dia nak biar aja suruh gelem aja, nah, ujungnya gelem ya kan dia penghasilan. Gelem ya, gelem ya. Tapi turun nak ini pengiran tambah gampang atau tambah nih? Tapi angelnya kan gak terteksa kan, asik, asik ya cik ya. Waktu warai lebih suka asik. Benar kedunia teman-teman warai ya, eh? Aku di kitab mas, khusus nabi dulu. Iku musnad Ahmad. Kulo niku banyak keramat Imam Ahmad. Kulo nak isuk kan sinau ni usul fikih. Kitab sing ruwet-ruwet. Anggeri saya isuk fresh tu sinau ni usul fikih. Maksud kitab sing ruwet. Wah, mesti usul fikih salah lari wes susah kes. Mak ruwet dah, gaya judulnya wes. Ruwet. Tapi mungkin orang ini cerdas senang. Aku tahu macam muafakat dia sering ratir mau tahu muafakat karena Imam Satibi. Tapi Satibi yang alu suri, Satibi ono loro, Satibi suri, Satibi ahli kira. Aku kenal kabeh aku kiai, jorok bangun. Aku kenal kabeh aku. Tapi bangun bareng maknane neng Mesir ibu, saiki masjid-masjid kuno si ibu turis. Doketok, doketok rai son terus nama. Apa tu? Wong kan ngerti turis barat. Doketok pupune mbah. Lah iya aku kiai rai iso ngomong jorok. Aku ra iso ngomong elek, nang kowe ra kiai yo. Dewe-dewe nek iso mari maknani, Mas. Misale bab kait bab kelahiran kan ana barang-barang ngono. Lah bangun gak gelem maknani. Tapi udah santri pinter kabeh. Apa iki? Apa walon? Apa trupo? Lah kok beda. Lah aku kiai yo ra iso ngomong. Jadi bocah tetep tok makna tapi kalimat itu ora kok. Angen-angen kok sendiri. Ayo mawon ra iso ya makna ni wal farsi, wal fidri gak iso, Mas. Apa to? Sadrine wah. Angen-angen cerdas ora Mbak. Jadi ngono. Jadi lafat itu anak ngaji peke kan ora jorok-jorok kan. Wis apa ae ana lemah sepe. Iya. Apa to? Lah kitab Musnad Ahmad itu kelebihannya jeneng keramat. Nah gua ngerti turu mesti maca hadis ya sering loh. Siji lho. Karena memang kitab itu dikarang wong wali dia ngarang manjen enggak pakai disiplin ilmu. Mulane Musnad Ahmad itu masih banyak yang dhaif karena kan enggak pakai disiplin ketat kayak Bukhari. Jadi misalnya ya pakai Ibnulahi adalah beberapa rawi yang coro membukhori masalah. Dari Imam Ahmad enggak. Tapi keramat itu rasul dihindari. Kalau di kita Musnad Ahmad itu kali. Kita regani orang kitab itu kata Jomerin. 10 tahun yang lalu orang kitab itu mana cek dulu. Sangin tu pengen aku nak non naskah error. Aku banyak sih punya naskah. Aku cek pengen tunggu sih tonggak. Tapi orang kok sing itu. Kamu nak pergi dua kau buyut buyutmu tu. Bicar obat. Modelnya itu lah mas, asiknya nak cerita Kanjeng Nabi, cerita luweh apa mas? Datar, datar tapi asik. Jadi gak mulu-mulu cerita, misalnya orang desa potongan kedunyan tapi yang kayak kepen hijrah. Nabi itu ya unik, orang desa potongannya kedunyan, mau kalem tuh dunyane tapi kepengen hijrah dari Kanjeng Nabi. Kanjeng-kanjeng ini kewanteng, orang yang menarik. Tapi Nabi itu inna sya'nal hijrah lah sadi, hijrah itu repot, meninggal anak. Bojo ninggal dunia, kan rai-rai kan potongan komitmennya pas. Tuhan, tidak ninggal pidato kan ya berat.
menamuni seneng awal bek Rasul tapi yo ojo iku syaratnya maksudnya ojo ninggal iku kan yo berat ya mantan yo ya kan yo berat berat ya berat Nabi lagi ngendikan wa inna sa'nal hijrah la syaratum hijrah iku Nabi oleh takon kowe duwe unta gadah dhewe wedhus gadah gue zakat tinggi terus isus ngurusi untamu gue zakati sualaya tiroka min amal dikasihan semoga-moga amalmu cukup. Jadi misalnya ada orang desa imani pas-pasan ya serau usah gue cak islam sing yang berat-berat kanya nabi luar biasa jadi inna sa'nal hijrah orang tadi meninggal dunia terus urip ning komunitas sing gak grupe sing anyar. Kalau aku misalnya tersenuh, jadi tambah itu aku tidak gelam. Karena jantung ini santri aku tidak gelam. Pikiran pertama aku teko orang tidak ikut bakbar, masjub aku. Berarti aku kan dianggap problem. Ya iya, sebenarnya aku teko orang di gelok sebagai kia ini bar, jadi aku masjub. Jadi kita kan dianggap muskilah, kalau orang Arab kan muskilah, Indonesia muskilah. Orang Arab sana ada mas, nah, orang Indonesia nak ngemangan itu mas, permangan yang apa? Yang hotel itu kayak Barcelona. Nah umrah itu loh, kan jangan di Gowo. Gowo ini aman, ya ketemu dengan Gowo ini apa? Lih, kan khawatir, orang Arab-Arab kan wabidah larang-larang sigiri, ada sigiri kopi, ada sigiri kopi. Kopi gomunggan. Gomunggan. Jawab Indonesia muskilah, amin. Aku kan ya lelek roh bahasa Arab. Roh ibu-ibu ini amin, maturun saya. Ada maksudnya Indonesia apa? Muskilah, maksudnya ngono kok juga. Anak kita kok ibu? Mau artinya apa? Ya, buka-buka Indonesia barokah. Banyak yang aneh, cara orang yang biasa suka kan yang aneh. Tapi cara orang Indonesia malah aneh, di baro tengok-tengok di kono itu. Sehingga mana apa sini? Katar ini. Ya kan biasanya orang Indonesia kan. Saya ngopi juga kopi, sampai gue bekas aqua juga rokok. Langsung ibu-ibu ya bang, bontok. Kalau anak saya tengah elek, gue barang kan. Lah kudu akhirnya nggone apa? Lip. Ah kadang disuruh ngarep-arep sing rumus iki risik kuwi. Indonesia apa? Nah kancaku, kancaku iso ning Arab tenan. Iki bener. Kan gak oleh go diligen, kan diligen kan dino, gak oleh go diligen. Sebule toko plastik 5 liter. Kan gak diligen, ditakoni. Takok ning tak bareng ning jero di bareng tiga metu. Gua metu kan gak jeligan, tapi dilarang gak jeligan, dilarang nyatane untuk 5 liter kok. Banyu sing disediakno gua minum, Mas. Jare wong Arab, Indonesia mah gaya palu. Indonesia mah gaya palu. Apa ae gua lakoni. Wong kok pinter ngono. Indonesia mah gaya palu. Indonesia. Ya kemarin cara Jawa Indonesia amit-amit. Ini bahasa Arab Indonesia. Oh boah. Lah sing iki kan iso bahasa Arab ibu yuda. Anak ibu-ibu goblok Mas, jadi kowe nak ketok paham malah dicegat Mas. Nak kowe langsung nyluntu dari wong Arab kuwi gak paham to. Malah. Jadi aku ibu, aku muni ati. Indonesia. Aku lah nak ketemu Arab ya ibu-ibu goblok Mas, lu aman Mas. Goblok ku kan menarik itu sih. Ya, soalnya penak jadi wong goblok kuwi. Sebenak Indonesia. Masih cara Jawa itu apa wae sing mbok lakoni. Iku kan sing iku kan sing di apa? Pengu kan. Mbok diliken. Iki kan plastik. Tapi kapasitas oke. Iman iki. Jadi Indonesia. Lah akhirnya menawa diger apa diumumno plastik kok ana akale wong. Walau kan taskulillahi syafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi summa ilaihi turja'un wa ila dzikrun zuriyyin ya masyaallah.
Aku harus tinggi ya. Tunggu dia tinggi. Wajib. Terus dia harus tinggi. Ibu saya ring dia harus. Ah, jangan kalau bau sih. Nampaknya. Enggak sih, nggak mau sih dia. Tak sakakan pasien dari dengan dan pada itu em secara kalau kalau sakon kita sarapan terus tapi uang gitu loh benar. Ya, ini kan. 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 Ya, ini kan.
Sambung ketan dengan ketan ini betul lagi. Jelas tak kena ni. Okay, cara cara. Ibun lah berarti. Takkan lanjut terlanjut. Ibu secara dino. Bisa ceblok dulu, masa bisa ceblok iya mungkin. Gak orang mungkin mau kebingin lo, itu kan. Guru pun tak ngebol di mobil. Ini sehingga orang gunung sama yang untuk suami buat besar. Cepet tuh, itu pernah oleh itu pernah untuk buka di menunggu ya om sangat jujur ngontong jujurnya jujur ngontong kalau kene wae sampean gondol ribet. Kok tak ngene iki kok loro wae. Mbak. Aku pesen mau sebut. Ada itu. Anu, wes kok video terus mangan kudu bali-bali ngerti amane. Kuwi kene ono wae sekarang.